Okey, untuk PRN Johor, saya telah saya dengan Kementerian Kesihatan telah pun tamatkan SURE SOP dan SURE itu telah pun dikemukakan kepada MKN dan seterusnya ke Suruhanjaya Pilihan Raya. Pendirian Kementerian Kesihatan Malaysia adalah memandangkan Omicron setakat ini tidak menunjukkan kesan yang teruk seperti Delta, dan semua data yang saya sebutkan tadi bahawa kesan dia adalah tidak seteruk Delta, maka pilihan raya negeri boleh diteruskan. Tetapi dengan SOP-SOP yang akan diumumkan kelak, yang telah pun dimuktamadkan draftnya oleh Kementerian Kesihatan pagi tadi.